Halo, nama saya Kinjo, orang Jepun. Baru-baru ini, saya dapat berita yang amat mengejukan di Malaysia. Ikan siak. Kap seri bulinggi ya berharga gak seri bringgi terpelanja ikan ini sangat mahal sangat mahal kerana ia ya, hanyalah seekor sahaja kenapa mahal sangga kuna orang jepun biasa makan ber macam-macam makanan berasaskan ikan yes. Jadi kami rasa kalau kami pergi ke luar negara, kami na cuba rasa masakan ikan atau resepi masakan ikan di negara tersebut. Tersebut. Jadi informasi ini sangat penting untuk orang Jepun juga. Kalau orang Jepun sudah tahu berita ini, ya orang Jepun rasa takut pergi ke Langkawi. Yes. Oh ikan sangat mahal, ikan sangat mahal. Tabela ni makan ikan di Langkawi. Jadi mereka salah faham tentang ディジャプンプンアダイカンシディパンギルスズキスズキモーターアタクレタスズキディジャプンサトキログラムイカンスズキベルハルガレビセリブティガラトスウナプロイエンベルサマアンレビクランリマプロリンギリマプロリンギリリマリンギバギセティアセラトスグラムサンガムラカンスハルガ

Kami juga biasa makan ikan siakap di japan Suzuki, yang dibakar dengan garam di rebus dengan kicap atau digoreng. Yes, kami rasa ikan Suzuki, ikan siakap Japun, paling sesuai dibuat sashimi-sashimi. kira na, ikan Suzuki sangat huh, segar. rupanya niat nampak cantik, nampak cantik. Kalau dimakan dengan kecap dan wasabi, rasa dia memang padu, memang padu. Mantap, mantap! Yes, oh, saya teringat ikan Suzuki di Indonesia, di

Olai terrima kasih banya,